dibuat perjanjian dengan kami, iaitu rumah akan disiap dalam masa 2 tahun. Jadi masalah ini hampir-hampir kami merasa amat kesal dengan keadaan ini. Jadi kami merayu kepada pihak kerajaan supaya dapat membuat tindakan yang segera, kerana bayaran yang kami terima 300 iaitu hampir-hampir tamat dalam jangka masa bulan 6. Jadi mungkin ini tidak disambung. Di manakah tempat yang kami akan duduk? Di manakah tempat yang kami akan merayu? Kami membuat keputusan ini adalah untuk kami bergerak dan mendapat tanah hak kami di atas keprihatinan kami. Kami berharaplah dapat sekiranya pihak-pihak tertentu membuat pertolongan kepada kami. Dia janji kata nak bagi tanah dalam masa 2 tahun. Tapi dia tak boleh selesai. Jabat tanah tak boleh selesai. Lepas tu dia sambung setahun pula. Sambung setahun untuk bayar sewa rumah selama 300 lah. Lepas tu sampai bulan 6 ni tempoh tu dia nak tamatkan. Jadi kami punya keputusan tanah pun belum dapat lagi. Kemana kami nak pergi? Duit sewa rumah pun dia akan stop. Jadi kami tak tahulah kemana kami nak tuju lagi. Kami nak pergi minta Taiping punya adun-adun semua tak mau tolong kami. Adakah Barisan Nasional macam ni? Kata Menteri Besar kita, Menteri Besar berita kita diutamakan rakyat, didahulukan, ya. Tapi sampai sekarang rakyat yang di Taiping ni banyak kesusahan. Utamakan orang yang KTM ni lah. Ibarat sabut hanyut sana hanyut sini. Duduk rumah batu pun sementara saja. Bila dibekukan bulan 6 ni, kata dibekukan duit yang bagi 300 tu, orang ni di mana tempatnya nak duduk? Seperti yang digambarkan di dalam gambar ini, tanah ini tidak sesuai diduduki oleh manusia maupun binatang. Sebab tanah ini merupakan bekas lombong yang ditambak menggunakan tanah liat, tanah selut, tanah lumpur. Jadi sekarang macam mana kami nak duduk atas tanah ini? Macam mana kami nak buat rumah? Kita nak masuk dalam tu tapak pun kami pun takut. Sebab dia tapak bukan, dia tak stabil tapak tu. Jadi kami nak didikan rumah di tapak ini memang tak sesuai. Untuk 10 tahun yang akan mendatang pun kami tak pasti lagi.